Ya, bila dia melalui jalan, jadi tidaklah disyaratkan dia bawa bekalan air yang mencukupi sepanjang perjalanan. Kalau 5,000 kilometer, jadi membawa air sebanyak itu membebankan. Maka disyaratkan mempunyai stesen-stesen bekalan makanan. Maknanya mereka akan melalui kampung ke, melalui penempatan yang boleh diperolehi air dan makanan untuk mereka, dan makanan binatang. Jadi kalau sekarang ni, kalau ala fiddabah ini boleh diilhakkan kepadanya stesen minyak. Stesen minyak. Jadi kenderaan yang dinaiki itu boleh diisi minyak. Jadi laluan mereka itu tak akan menempuh laluan yang mana terputus bekalan minyak. Tengok dia punya illah dia. لِأَنَّ الْمُؤْنَةَ تَعْظُمُ بِحَمْلِهِ لِكَثَرَتِهِ. Kerana sesungguhnya mu'nah, kos akan menjadi besar dengan membawanya. Jadi kalau membawa ala fiddabah, nak bawa rumput, kita perlukan kenderaan lain pula dan banyak, dan dia akan melambatkan perjalanan. Jadi tidaklah ditaklifkan daripada awal. Cukup sekadar laluan yang mereka lalui dalam setiap marhalah itu, ataupun marhalah ini tak perlulah ditakyinkan. Maknanya di setiap tempat yang akan keputusan minyak tu, mereka ada lah, mereka boleh dapatkan minyak. Bawa sedikit minyak spare, dan mereka boleh mendapatkan minyak tengah jalan. Wa fi syarhil muhadzab. Dalam syarah muhazzab, Manawi berkata, jadi air di atas tadi disebut wujudul ma' wazzat fil mawadi'il mu'tad hamluhu minha. Jadi di sini pun iktibarnya adat, bukan marhalah. Adat lebih tepat, sebab keperluan tu pun berbeza-beza kan. Jadi kita tetapkan setiap marhalah itu mesti ada makanan untuk kenderaan, jadi kurang tepat lah. Yang lebih tepat lagi, iktibar kewujudan alaf ad-dabbah itu adalah adat. Itu lebih tepat. Kerana marhalah bukan semestinya ada keperluan. Dia naik apa? Naik unta, naik kuda, keldai. Sekarang ni naik kereta, diesel, petrol, kereta besar, kereta kecil, tangki besar dan seumpamanya. Kemudian jadi ada tambahan lagi syarat istita'ah. Ada tambahan lagi syarat istita'ah.
bagi mewajibkan haji bagi perempuan. Sebelum ini ada satu syarat tambahan yang kita dah baca bagi perempuan. Ini syarat tambahan kedua. Iaitu apa? Syarat tambahan pertama, wujudu mahmil. Adanya mahmil. Walaupun perempuan itu tidak mengalami masyakah dengan menaiki rahilah, tapi untuk mereka ada syarat tambahan untuk dihukum wajib haji adalah wujudul mahmil. Ini syarat tambahan kedua, iaitu adanya mahram ataupun suami. Jadi suami ini tidaklah diitlakkan istilah mahram. Suami bukan mahram, faham? Kalau suami mahram, dia tak boleh kahwin dengan suami dia. Betul tak? Jadi sebab itu suami ataupun mahram. Sama ada mahram itu nasab ataupun bukan nasab. Bukan nasab tu maksudnya radha'ah ataupun musaharah. Ghaira nasab tu maksudnya apa? Min radha'atin wa musaharah. Sama ada melalui susuan ataupun talian perkahwinan ataupun persemendaan. Au dirinya litakmana ala nafsiha, litakmana almar'atu ala nafsiha, supaya wanita itu mendapat aman atas diri dia. Kemudian jadi masalah niswah fiqah ni, dia kena bezakan antara boleh pergi haji dengan wajib pergi haji. Asalnya satu orang perempuan dia tak boleh bermusafir seorang diri tanpa ditemani oleh mahram. Tak boleh. Kecuali kalau permusafiran itu wajib. Faham? Kalau permusafiran itu wajib, dia boleh. Jadi perempuan ni dia boleh pergi haji seorang diri, tak berdosa. Asalnya tak boleh. Seorang perempuan musafir tanpa mahram, ni mazhab Syafi'i. Hanafi lain tak boleh juga. Tetapi di kita ada istisna, kecuali haji. Jadi, kalau haji dia boleh pergi walaupun seorang diri, tetapi dia tak wajib pergi. Kalau dia sanggup tempuh perjalanan, kalau sekarang lagilah ringan dia punya apa, lagilah ringan dia punya cabaran dia berbanding dulu kan. Kalau musafir zaman dulu seorang diri tanpa ada lelaki bersama dengannya, dengan sekarang maka lebih ringan lagi. Kemudian niswah siqat, ataupun dia pergi bersama niswah siqat, tak ada mahram, tak ada suami, tapi ada rombongan perempuan. Jadi li'annal atma'a tanqati'u bi jama'atihim. Di rombongan perempuan tu ada khilaf, selain tak termasuk dia berapa, dua ataupun tiga, melihat kepada perkataan niswah itu. Sama ada kita kata sekurang-kurang jama' itu dua, ataupun sekurang-kurang jama' itu tiga. Alal khilaf dalam menentukan bilangan niswah tersebut. Jadi tidak disyaratkan bersama dengan perempuan tadi itu ada mahram. Contohnya Muqabil Asah kata, kalau niswah siqat itu tiga orang, paling kurang bersama dengan salah seorang daripada tiga tu ada dia punya suami ataupun ada dia punya mahram. Tidak disyaratkan. Wasani supaya lelaki yang bersama itu akan bercakap bagi pihak perempuan. Jadi apa urusan-urusan tengah jalan, lelaki itu kita perlukan untuk bercakap. Maksudnya samalah, wa mislu ay mislul mahram fi dhalika ay fi ishtiratil wujud ma'ahunna fi hadzal qaul asani azawju. Faham? Walaupun dalam matan tu disebut
wal asahu annahu la yushtaratu wujudu mahramin, kena tambah satu lagi, au zaujin, faham? Ataupun suami. Muqabil asah itu tidak membezakan sama ada yang bersama dengan salah seorang wanita itu suaminya, mahramnya ataupun suaminya. Okey. Bi'au lam syarah muhazzab wal asahu annahu la yustaratu wujudu mahramin au, faham? Au zaujin. Jadi bila sebut mahram ni, yang dimaksudkan mahram ni, dia tak boleh pergi kita ambil secara umum. Dia musafir, perempuan ni seorang diri, dia perlukan mahram. Musafir yang bukan wajib, dia perlukan mahram. Jadi mahram tu, dia bawa baby dia. Oh, dia kata ni ada mahram. Memadai ke bawa baby? Dia maksud kewujudan mahram ni, kewujudan mahram tu maksudnya ada bersama perempuan itu mahram, yang kalau dia nak buat benda tak elok, dia akan malu, faham? Ataupun kalau ada orang lain nak merapatinya, akan berhati-hati. Jadi mahram tu dia punya usia dia kena macam tu, faham? Tidak disyaratkan baligh. Ulama kata hampir baligh pun memadai. Jadi kalau mahram dia bayi, dia tak kisah lah. Kalau dia nak buat fahisyah, bayi mana faham? Ataupun kalau ada orang yang berniat jahat nak mengganggu, jadi bayi, faham? Misalnya. Jadi mahram itu bukan asalkan ada mahram. Mahram tu sendiri ada syaratnya. Ataupun dia bawa mahram tapi OKU, tak boleh buat apa, tak faham apa pun. Itu yang bawa mahram tu yang berlaku di luar. Dia nak berkhalwat, dia bawa anak dia sekali khalwat dengan lelaki luar. Jadi orang tengok bawa anak kan, takkan nak buat benda tak elok pula. Tapi anak kecil. Okey. Jadi itu maksud wujudnya mahram. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kalau satu orang perempuan nak musafir, walaupun safar yang qasir, dia mesti ada mahram. Mazhab Hanafi, safar itu safar tawil, dua marhalah baru disyaratkan mahram. Maksudnya dalam bab ini mazhab Syafi'i lebih ketat pemahaman kita. Kita tidak mengambil kaid dalam hadis yang menyebut salah satu ayam. Apa maksud safar qasir? Safar qasir ni kalau si taling pergi di Sya'alam pun safar qasir. Faham? Jadi kalau perempuan si taling nak pergi Sya'alam, dia tak lagi seorang diri, dia mesti bersamanya dengan mahram. Kecuali safar-safar yang wajib. Safar-safar sunat pun tak boleh. Nagi ziarah kubur ke, tak boleh. Itu mesti bersama mahram. Kecuali safar wajib. Safar wajib ni contohnya haji, contohnya umrah pertama, contohnya untuk selamatkan diri, dia terpaksa tinggalkan negara dia kerana negara kafir, bahaya kalau diteruskan, menyelamatkan maruah dia. Jadi dia pergi travel seorang diri untuk menyelamatkan nyawa, maruah. Itu harus wajib. Jadi wajib kan. Ataupun dia safar itu untuk belajar agama, yang wajib, fardhu ain. Okey. Jadi bezakan antara boleh pergi haji dengan harus, apa ni, wajib pergi haji. Ini wajib ni kita bincang. Wujudnya mahram ataupun niswah siqat. Jadi niswah siqat ni adalah syarat dalam haji sahaja. Ada khilaf lah.
niswah siqat ni adalah syarat dalam haji saja. Maksudnya, kalau seorang perempuan dia musafir, dia pergi bersama kumpulan perempuan. Musafir bukan haji ni, lain. Bersama kumpulan perempuan, adakah menggugurkan atau adakah membolehkan musafir tersebut? Tidak. Masalah ni, suah thiqat ni hanya khas masalah haji sahaja. Alal khilaf, ada pendapat yang kedua, umum. Contohnya perempuan balik daripada tarim, balik cuti. Jadi dia balik rombongan, rombongan dia tak ada laki, tak ada ayah dia. Faham? Balik sendiri. Ada dah niswah thiqat. Ada dah niswah thiqat kan? Kalau berdasarkan pendapat yang mu'tamad, hukumnya apa? Tak boleh. Tapi ada muqabil. Nanti kita baca dalam syarah Sahih Muslim tentang khilaf masalah safar. Safar. Dalam bab haji, mazhab Hanafi, pergi seorang diri pun tak boleh. Faham? Kita boleh kan? Kita jadi lebih ringan pula. Mazhab Hanafi, bab haji pun kena raikan adanya mahram. Kalau tak ada mahram, tak boleh pergi. Okey. Seterusnya. Dan kerajaan Arab Saudi menetapkan syarat mahram untuk dapat visa. Ni umrah ke, pergi haji ke. Kalau tak ada mahram, tak dapat visa. Faham? Seterusnya. Safiru ataupun la tusafiru. Kalau la tusafiru, jumlah khabariyah insya'iyah. Faham? Kalau la tusafiri, jumlah insya'iyah. Nahi. Jadi kalaulah contohnya dia nak pergi dengan mahram, mahram tak ada duit, mahram dia letak syarat tanggung kos saya lah. Kos pergi haji itu tanggung. Jadi kalau perempuan ni ada duit lebih yang boleh menanggung ujrah, maka dia wajib tanggung. Annahu yalzamuha ujratul mahram. Maksudnya dia kena keluar duit untuk bayar kepada mahram tersebut bagi menanggung. Jadi untuk tabung haji pun, kalau orang nak pergi haji kali kedua, nak pergi haji kali kedua kan, antara rayuan yang boleh dibuat, mahram menemani isteri. Dia dah pergi dah kali pertama, dia pergi kali kedua, dia boleh buat rayuan dengan alasan kota mahram, ataupun isteri dia dapat turn, dia tak dapat, dia pun boleh buat rayuan supaya dia dapat pergi bersama dengan isteri dia. Itu kota dia lah. Macam Ustaz Nazmi yang pergi tahun 2017, yang dapat giliran tu isterinya, jadi merayuan suami sebagai menemani isteri. Kuatlah rayuan tu, alasan jadi kuat. Faham? Suami. Seterusnya, wasani yaqulu min haqqihi al-khuruj ma'aha fa idza lam yakhruj illa bi ujra lam yajib la yajib al-hajj 'alayhi. Pendapat kedua, tak, kalau sampai perempuan tu nak kena tanggung mahram, maka tak wajib, sebab dia kata min haqqihi, menjadi tanggungjawab
si mahram itu, si suami itu untuk pergi. Dah suami, isteri dia nak pergi haji, tanggungjawab dia lah pergi. Faham? Muqabil la yajibul khuruj. Kemudian wa aula bil luzum. Jadi masalah wujudul mahram dengan wujudul zauj ini dibina atas masalah bazraqah yang ada khilaf pun sebelum. Bazraqah ni kan pengawal. Jadi mahram ni macam pengawal juga. Kalau kat sana wajib, di sini lebih aula lah wajib. Bazraqah orang luar, suami orang dalam. Faham? Mahram orang dalam. Kemudian sama. Kalau suami dia minta pun sama juga. Qala fi syarhil muhadzab. Ma yusyaratu fil mar'ah. Jadi khunsa, muskil juga disyaratkan adanya mahram bersama dengannya. Fa in kana Jadi untuk khunsa muskil, masalah niswah. Jadi niswah yang bersama dengan dia tu syarat dia mahram dia. Kalau niswah itu ajnabi tak boleh. Dia beza dengan perempuan. Masalah niswah siqat bagi perempuan, sama ada perempuan itu mahram dia, pakcik makcik dia, kakak kakak dia, adik dia, ataupun orang luar memadai. Perempuan kan. Tapi khunsa muskil, niswah siqat itu mestilah mahram dia. Wa in kunna ajnabiyatin fala li'annahu sebab khunsa muskil ni dia tak boleh berkhalwat bersama dengan ajnabi. Dia tak boleh. Sebenarnya kemudian sughniyah Jadi dia punya cara istimbat dia berbahasan tentang masalah khalwat ni. Bahasan tentang masalah khalwat ni ada dalam bab nikah. Dia bahaskan adakah boleh satu orang lelaki berkhalwat dengan seorang perempuan. Tak boleh, itu jelas. Dua orang lelaki berkhalwat dengan seorang perempuan, tak boleh juga. Faham? Satu orang lelaki, dua orang perempuan dan seorang lelaki. Dua, tiga, empat, lima perempuan, seorang lelaki. Adakah itu juga dipanggil khalwat yang haram? Maka Imam Haramain kata tak boleh. Faham? Tengok kat bawah tu. Qawlal imam wa ghairihi bi hurmati zalika. Tak boleh. Tak boleh. Pendapat yang muktamadnya boleh. Faham? Pendapat yang muktamadnya boleh. Boleh dengan makna tidak haram kalau di sana ada dua orang perempuan, tiga orang perempuan, seorang lelaki. Contohnya lah ustaz ni datang mengajar dalam bilik adalah lima orang perempuan, dia pergi mengajar. Faham? Adakah itu termasuk dalam khalwah yang haram? Tidaklah. Faham? Tidak. Berdasarkan pendapat yang muktamad. Jadi pengarang bayan ni dia telah iktirad Imam Haramain yang mengatakan haram. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan sebenarnya harus. Maka tengok di sini.
fastughniya bihadzal i'tiradi an mislihi fil khunsal mushkil fil khunsal mulhaq bir rajuli ayhtiyata. Maksudnya memadailah kalaulah dalam masalah laki pun ada khilaf, boleh tak boleh, maka biasanya khunsa muskil ni dia punya hukum dia akan dikiaskan dengan laki. Faham? Tapi kita hukum dia lebih lagi, keras lagi. Kalau dalam masalah laki pun ada khilaf boleh tak boleh, maka khunsa muskil kita ambil yang lebih keras, iaitu tak boleh. Itu maksud cara dia punya istidlal dia. Faham? Dalam masalah laki ada khilaf boleh tak boleh, walaupun muktamadnya boleh. Tapi untuk khunsa yang hukumnya selalu dikiaskan dengan lelaki, kita mengambil pendekatan lebih apa? Lebih keras, iaitu tidak boleh. Ha. Jadi bukan sahaja ada kenderaan, syaratnya lagi dia boleh duduk atas kenderaan tu. Faham? Kalau ada kenderaan dia tak boleh duduk, tak ada faedah. Fi mahmil. Seterusnya faman lam yasbut 'alaiha aslan, tak boleh duduk langsung, tak boleh tetap. Au yasbutu 'alaiha fi mahmilin bi mashaqqatin shadidatin li maradin aw ghairihi la yajibu 'alaihi al-hajj bi nafsihi bi khilafi man intafat 'anhu al-mashaqqatu fi al-mahmil fayajibu 'ala al-hajj kama taqaddama. Faham? Maksudnya orang yang mana kalau dia naik kenderaan itu masyaqqah syadidah, dia dah gugur kewajipan pergi haji sendiri. Faham? Dia beralih kepada bahagian kedua, dihajikan oleh orang lain. Faham? Dia atas kenderaan. Dia tidak boleh subut atasnya melainkan dengan masyaqqah syadidah. Maka gugurlah kewajipan pergi haji sendiri, dia boleh dah upah orang lain pergikan haji untuk dia. Itu maksud dia. Faham? Dia ada khilaf tentang masalah orang Mekah. Dalam masalah ni ada khilaf. Jadi dalam bab haji ni, orang haji dibahagikan kepada dua. Pertama afaqi, yang kedua makki. Faham? Dalam bab haji ni dibahagikan kepada dua, afaqi dengan makki, ataupun dipanggil ufuqi dengan makki. Afaqi ni merujuk orang yang duduk luar, dua mahalah ke atas daripada Mekah. Makki ni makki lah. Maka ada khilaf di kalangan ulama kita, bagaimana kalau orang itu orang Mekah dan dia tidak boleh sabit atas kenderaan, masyaqqah syadidah. Adakah kita kata dia ni juga wajib pergi haji? Faham? Dia ni orang Mekah, dia ni lumpuh. Faham? Lumpuh saja boleh tolak pakai troli. Faham? Ha, sebab tu semata-mata lumpuh, tidak lagi. Sebab ada troli semua kan. Dan troli dia panggil apa? Wheelchair. Maka ada khilaf. Sebahagian ulama Syafi'i mengatakan kecuali orang Mekah. Kalau orang Mekah, walaupun masyaqqah syadidah atas kenderaan, dia tetap wajib pergi haji sebab dekat. Faham? Dia tanggunglah, dia harungilah kepayahan tu, dia tetap wajib pergi haji. Usung pakai pengusung ke, tolak pakai wheelchair ke, dia wajib pergi haji. Yang kata syarat ni hanyalah untuk orang luar, orang yang jaraknya jauh, dua mahalah ke atas. Faham? Ada khilaf. Ibn Hajar Al-Haytami pun tarjihnya berbeza-beza berdasarkan kitabnya. Setengah kitab beliau mengatakan dikecualikan orang Mekah, maknanya tidak disyaratkan syarat ni. Setengah kitab beliau umumkan hukum, hatta syarat ini juga merangkumi orang Mekah. Boleh tengok tafsil khilaf ini dalam Mushrakal. Baca. Wa yurkibuhu. Orang buta pula tambah lagi satu syarat, mesti ada
qaid, pemimpin. Wahua al-qaidu fi haqqil a'ma. Qala fi syarhil muhadzab. Jadi adakah sama juga qaid ni kata saya boleh bawa lah tapi upah. Upah. Jadi adakah wajib dia bayar upah kalau dia mampu? Sama macam masalah mahram tadi, ada khilaf. Seperti mana dalam masalah mahram ada khilaf, dalam masalah qaid ni ada khilaf. Pendapat yang muktamadnya wajib. Maksudnya kalau dia ada duit lebih boleh bayar, dia wajib keluarkan duit bayar. Maksudnya mahjur alaih. Kita dah pernah sebut dia punya kaedah dia, sebarang tasarruf daripada safih. Safih ni contohlah, sebarang tasarruf daripada safih yang melibatkan harta perlu keizinan walinya. Jadi contohnya kahwin. Jadi kahwin ni perlu duit mahar. Maka dia nak kahwin ni perlu izin wali. Pergi haji perlu duit, maka perlu izin. Wali dia. Puasa tak perlu duit kan? Maka tak perlu izin. Wal mahjur alaihi li safahin ka ghairihi fi wujubil haji alaihi. Dia wajib pergi haji. Walaupun haji ni perlukan duit, tak apalah duit tu keluar untuk benda wajib, maka dia wajib pergi haji. Khususnya lakin jadi duit tu jangan bagi kat dia. Kita wakilkan satu orang untuk pegang duit tu, bagi kat dia sedikit demi sedikit, ataupun kita belikan barang semua. Jangan serah bulat-bulat duit kepada si Safi. Ada pengurus untuk uruskan urusan kewangan dia. Bal sama ada wali itu sendiri yang pi, ataupun ataupun lantik, yang sibu lantik satu orang bersama dengan dia, liyum fiqah, supaya seseorang itu menginfakkan kepadanya pada jalan yang ma'ruf, dengan baik. Okey. Wa yazharu. Kalaulah orang yang akan jadi pengurus itu memerlukan bayaran upah, pendapat zahirnya samalah. Maknanya apa? Perlulah. Wali tak boleh pergi sendiri, maka ada satu orang yang bersedia tapi berupah. Ada tak duit? Upah itu misil ke, standard ke, dan seumpamanya. Jadi kalau dia nak kurangkan kos, dia nak kurangkan kos, dia upah orang yang ada kat Mekah. Faham? Kalau dia upah orang kat sini, mahal lah. Jadi itulah yang orang buat haji badal. Faham? Haji badal ni upah orang yang memang sedia ada kat Mekah. Jadi tabung haji, bila musim haji dia akan buka untuk haji badal. Contohnya tahun yang saya pergi, ada berapa? Ribu-ribu lah. Berapa? 3,000 lah. 3,000 orang minta buat haji badal. 3,000 ni kita nak dapat daripada mana? Sebab itu sudah dikeluarkan pengumuman hati-hati tentang pengiklanan haji badal, khususnya tahun pandemik ni. Tahun ni lagilah. Sebab kalaulah syarikat tu kata haji badal itu kita ambil daripada orang tempatan. Sebab Malaysia tak confirm lagi. Sebab Arab Saudi tak bagi apa-apa apa-apa pengumuman tentang keizinan dan juga kota. Jadi syarikat tu kata kita ambil orang Mekah. Orang Mekah pun bukan boleh pergi. Faham? Dia perlukan permit terhad. Jadi perlu ambil hati-hati tentang iklan haji badal sebab dia payah. Jadi kalau tabung haji
bila musim haji maka akan datanglah orang tempatan, dia panggil mualat. Mualat ni orang yang lahir Mekah tapi dia orang patan ni, orang Indonesia, Melayu. Maka dia akan datang ke pejabat temu haji di sana dan pergi temu duga. Temu duga untuk ambil haji badal. Jadi kalau dirasakan sesuai, akan diserahkanlah tugas tu. Mungkinlah tugas itu dia bagi deposit dulu ke, bayaran tu tak tahulah macam mana. Tapi lebih kurang bayaran kepada upah haji badal di sana mungkin 2,500 macam tu lah. Tapi tabung haji ambil 4,000 macam tu. Orang ambil duit ke. Untung apa? Total angin. Tapi kalau daripada Malaysia, iklan apa? 3,000. 3,500. Wallahu a'lam.